Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat, tentunya di channel kebanggaan kita ya, di channel Cadel Gaboy. Sobat, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan pula jalan rezekinya. Tak lupa saya doakan semoga sukses buat channelnya. Nah sobat, di kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan tutorial ya, bagaimana cara kita untuk memasang banner atau sampul channel YouTube ya, tentunya biar channel YouTube kita tambah kelihatan indah atau cantik ya. Tapi sebelum saya lanjut, biasa tak lupa saya minta dukungannya bagi yang baru mampir ke channel saya, mohon di share, di like, di komen, dan juga di subscribe ya. Dan jangan lupa pijit tombol notifikasinya biar channel saya tambah berkembang dan saya semangat membuat konten-konten yang lebih bermanfaat bagi sobat semua. Yuk sobat, kita lanjut. Di sini saya langsung masuk ke tampilan awal aplikasi Google Chrome ya. Di pojok kiri ada titik tiga, kita pijit itu, lalu kita scroll ke bawah, ada tulisan situs desktop ya. Nah di sini kita masuk ke pencarian, kita ketikkan youtube.com, kita masuk, nah setelah itu ada gambar foto profil kita ya di pojok yang ini, kita pijit. Nah di sini ada tulisan channel Anda, channel Anda kita ketik. Nah di sini untuk kita menyesuaikan channel kita ya. Nah di sini ada tulisan sesuaikan channel dan kelola video, kita ketik yang tulisan sesuaikan channel yang ini. Nah, di sini tempat kita untuk memasang video yang mau diunggulkan di sini ya. Nah berhubung saya di sini mau memasang banner YouTube, kita langsung masuk ke tulisan branding. Yang tulisan branding ya, kita langsung masuk. Nah di sini tempatnya kawan untuk kita memasang banner YouTube. Di sini ada tulisan upload, kita ketikkan upload. Nah lalu kita cari foto mana yang mau dijadikan banner ya, yang tentunya sudah disiapkan terlebih dahulu. Buat sobat-sobatku yang sudah menyiapkan, pasti membuat dulu bannernya ya. Di sini saya sudah membuatnya, lalu kita cari. Nah inilah banner saya yang barusan saya coba bikin ya. Kita ketikkan selesai. Lalu di pojok kiri ada publikasikan. Di sini ada tulisan publikasikan ya. Langsung kita masuk pijit publikasikan. Nah, otomatis banner YouTube sudah tersimpan ya. Kita coba cek di channel YouTube saya.
Buka channel. Saya coba buka channel saya. Apakah sudah terpasang apa belum? Nah, otomatis di sini sudah terpasang ya. Banner YouTube-nya. Nah. Terima kasih sobat yang sudah menyimak video saya. Semoga sedikit bermanfaat ya, terutama bagi yang belum paham. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.